pelindung. Saya pernah terinspirasi dari apa? Saya pernah ketemu sama orang Bali waktu pertama ini. Waktu itu saya lagi apa dokumenter kopi. Kopi? Ya, oke. Okay. Nah, ternyata warga di taman itu dia hanya memanen kopi yang merah saja. Merah warnanya. Yang bijinya merah saja. Kan biasa kalau panen kopi kan semua dipanen. Semua dipanen. Karena hitung kiloan kan. Tapi mereka warganya sabar tuh umumnya merah aja. Makanya ada istilah petik merah. Nah saya terinspirasi dari itu saya bikin satu perkumpulan PH gitu, anak film saya namanya Petik Merah Studio. Dari situ karena hanya memetik yang merah-merah saja. Wah. Yang mata kualitas. Kalau ini kopi ini malah enak ini. Oke apa? Udah mesen belum? Belum mesen ya? Belum mesen. Kita petik pas dulu. Tidak bisa jalan sendiri. Udah dijalin ya, Pak? Enggak. Coba rasanya. Ini enak, Pak. Kopi apa, Pak? Udah. Ini minum aja belum udah bilang enak. Beneran? Ya bener. Tambah kopi lagi. Berapa ini dulu? Aku gitu, boleh nggak Pak itu yang ada di dalam kulkas? Ay boleh silakan itu for free. Bener? Silakan ambil. Biasa Pak anak kecil mah minum kayak gitu Pak. Iya. Kecil mau kecil. Ini namanya nasi gitu Pak, panas legi kental. Oh iya. Awas dua lagi. Kayak apa? Kayak kopi tuh. Satu lagi mas Gapa aja. Mbak-mbaknya nggak ada yang mau. Ya Pak. Boleh diminum. Saya jarang minum itu. Soalnya cuma ada 3 gelas. Takutnya bapak yang minum. Nggak, masih ada banyak. Mas Gapa lagi apa sih? Lagi live ya? Masih terkenal loh mas. Tahun kemarin Oktober tahun kemarin udah pulang. Dekatnya itu tidak menjadikan kita bisa gampang pulang. Situasi wilayah kemarin dapat cuti pun aja kan pas longsor di Argosari Hanupane pas banjir nggak jadi pulang karena pas tanggal itu keluar. Nah, Pak, sudah. Sebetulnya gitu sebenarnya. Kalau misalkan saya dulu di Banyuwangi 1.5 tahun lebih lah, banyak juga tempat yang belum tereksplor. Nah Pak, kalau ada kegiatan sosial yang sifatnya Polri punya program gitu di daerah sini, kayak dulu kan memang teman-teman artis Jakarta tuh berhasil di jam dan bencana di Bogor apa di mana gitu. Kalau di sini ada aktivitas sosial boleh Pak. Kemarin saya masuk sini kan pasca seru. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi lah. Maksudnya kemarin saja masih ada tanah longsor, Hanupane banjirnya banyak, mau lumpur banyak. Kemarin kan ya kemarin pas apa tuh update banjir kan? Di Hanupane kan? Saya sebelumnya ke sana cuman pas apa ya, waktu itu sudah prediksi kok jangan-jangan ini longsor banjir. Ya. Kadang-kadang dari teman-teman selebriti, khususnya dari teman-teman artis ini, ada yang kalau turun sosial paling nggak bisa bantu campaign buat bantuan,
Bisa, bisa. Masyarakat yang jauh bisa. Saya kebetulan kan ini mendistribusikan beras dari Polda. Kurang lebih 2 ton tuh. Baru tadi distribusi untuk berangkat ke beberapa titik yang memang terdampak bencana seperti Tempur Sari, Tempur Sari dan beberapa tempat tadi. Proseknya sudah kesini. Mas, Taman Sari Bawah bagus. Ada 2 air terjun, namanya air terjun apa? Taman Surga sama 3 Bidadari. Cuman akses kan harus bawa mobil off-road. Kayak di film Avatar. Kayak di film Avatar. Tapi emang gak harus nyiapin fisik, Pak. Karena turunnya itu luar biasa. Kalau fisik gitu-gitu aja. Mental yang harus siap. Oh, iya, bener, Pak. Mental. Ya, semua orang gampang mentalnya, Pak. Orang fisiknya kuat, mentalnya gak ada, belum tentu bisa. Mental dulu. Kalau udah mental, fisik ngikutin. Tapi kalau udah kena mental, sudah. Fisik kuat pun jadi lemah tiba-tiba. Ya, Pak. Suka mental kalau apa? Lebih baik sama kopi. Kopi sama bapak belum dijawab ini kopi. Kopi apa, Pak? Kalau yang hitam luwak. Yang ada asam-asam kecut. Luwak Bali ya, Pak? Enggak, Bondowoso sini aja. Kalau kalau di nice try. Kalau itu kopi susu pasti. Ada lakop aja. Makanan ini. Ada lakop. Ada habis. Dan tes bahan kopi di suara ini. Habis ya? Atau penting. Ini taruh aja di meja. Om Takim taruh di meja aja. Ini Bapak suka kayak musik gitu. Saya senang. Fansnya banyak. Saya ini musik saya senang. Saya selalu karena ya, dulu SMA masih suka main musik. Batu. Nyasarnya ya. SMA main musik, jadi artis gagal. Seangkatan saya dulu itu SID itu. Oh. SID. Jering dong. Mas. Jering. Jering apa sih? Jering panggilannya. Jering. Ah, iya, kata bapak itu. Bobby. Gue lah diri sih. Tuan Jering apa? Tuan Jering. Tuan Jering malah. Hah? Tuan Jering. Setahun. Setahun. Bininya, bininya begitu. Oci, Oci siapa dong? Istri gimana bisa mantap gitu? Gak mau sekeren gitu. Wow, mantap. Itu karena auranya jeringnya tuh. Tunggu nih. Hanya bang. Minimal mandi. Zaman dulu kan bukan Superman is dead namanya. Apa? Ya, Pak. Apa gimana? Batman. Bukan. Saya dulu beli kaset ya, Pak. SID juga, cuman bukan Superman is Dead namanya dulu. Uto Rock City. Apa gitu kan namanya? Kan itu lagunya. Pang hari ini. Aduh. Ah, dulu ya kan dia mainnya Green Day semua itu. Green Day ya. Kalau ya, saya di Bali sukanya Lolot. Oh, Lolot. Dua tresnan sane sejati. Enggak asik kita ngobrolnya ada siapa. Iya, deh.